وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآمنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Sidang penonton yang dimuliakan, malam ini kita bersiaran langsung daripada Masjid Al-Muqarrabin dan Facebook page rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam forum Hal Ehwal Islam sempena Hari Wilayah Persekutuan 2021 dengan temanya Wilayah Prihatin. Untuk makluman sidang penonton, forum ini adalah anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan dan Masjid Al-Muqarrabin, serta kita tidak lupa juga kepada kita punya rakan media kita, geng Surau Putrajaya, yang tidak putus-putus membuat live bermula daripada 1 Februari yang lepas sehingga ke hari ini dan akan diteruskan lagi pada esok hari di page Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan yang dimuliakan, yang berada di rumah yang sedang menonton live ini, saya mohon tuan-tuan untuk sharekan live ini supaya sampai kepada ramai orang, dan kalau boleh malam ini kita nak view kita sampai mencecah 1000 orang, sebab ilmu ini kita perlu sampaikan kepada orang ramai supaya ia dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang melihat Facebook page Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sedang penonton yang dimuliakan, pada hari ini kita ingin fokuskan satu topik, yang mana topik ini kita ambil daripada peribahasa bahasa Melayu, iaitu peribahasa berat sama dipikul, sambungannya ringan sama dijinjing. Dan untuk kita membincangkan forum ini, topik ini, saya membawakan kepada tuan-tuan sekalian dua orang panel yang mana tidak asing lagi dalam medan dakwah negara kita, tuan-tuan. Panel kita yang pertama di sebelah kanan saya, Al-Falil Ustaz, Imam Muda Ashraf. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah, Ustaz khair. Alhamdulillah. Ustaz Imam Muda merupakan beberapa tahun yang lepas juara sulung dalam rancangan realiti keagamaan yang pertama. Tu orang lama dah. Sebelah tahun. Sebelah tahun tak. Tapi Ustaz, hari ni Ustaz, orang tengok kita berdua macam sebaya Ustaz. Macam sama-sama muda gitu Ustaz. Okey, itu panel kita yang pertama. Kita bawakan Imam Muda Ashraf bersama dengan kita. Dan panel kita yang kedua, tak lain tak bukan, di wilayah persekutuan ini memang orang kenal nama dia. Di mana-mana masjid pun pasti ada orang yang mengenali Ustaz Fauzi Mustafa. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Macam mana keadaan Ustaz hari ini? Alhamdulillah, boleh duduk lagi lah. Boleh lapar lagi lah, dalam lumpur. Okey Ustaz, insyaAllah Ustaz. Satu soalan untuk Ustaz hari ini. Antara banyak-banyak buah durian, Ustaz suka durian yang mana Ustaz? Saya suka durian kampung. Durian kampung Ustaz? Walaupun orang kata musangki sedap, durian kampung lagi sedap. Oh, Alhamdulillah. Kalau saya Ustaz, saya suka durian kahwin. Durian kahwin? Durian kahwin. Sebab apa? Sebab saya tak boleh nak kahwin lagi. So, saya dapat merasa durian kahwin pun jadilah Ustaz. Tak apalah, nasib lah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dimulakan, saya sudah perkenalkan forum kita punya panel pada hari ini, tuan-tuan. Dan saya ingin menarik perhatian tuan-tuan. Hari ini, malam ini, kita akan bincangkan topik yang kita dah biasa dengar, tuan-tuan. Berat sama dipikul. Dan orang dah bagi banyak makna dalam peribahasa ini. Ada yang kata tolong menolong, ada yang kata jatuh sama-sama, bangun sama-sama, ada yang kata kalah sama-sama, menang sama-sama, dan ada juga yang kata kalau dalam bola sepak saat kita panggil masuk gua sama-sama, keluar gua pun sama-sama. Okay? Jadi soalan saya yang pertama kepada Ustaz Imam Muda Ashraf kita pada hari ini, peribahasa berat sama dipikul ini, apa sebenarnya definisi yang boleh kita rangkumkan, dan apa pula konsep
berat sama dipikul yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Terima kasih al-fadil Ustaz Amar, imam Masjid Muqarrabin, juga moderator kita pada hari ini, yang saya kasihi di hujung sana al-fadil Ustaz Fauzi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seterusnya mungkin ada bersama dengan kita pengerusi, ahli jawatankuasa dan juga mungkin sedang menonton. Ya betul. Daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ya betul. Dan juga wakil-wakil lah, dikehormat datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Alhamdulillah. Selamat menyambut Hari Wilayah. Saya ingat minggu lepas lah Hari Wilayah. Hari Wilayah betul. 1 okay. Februari. Baik. Alhamdulillah hari ini kita cerita tajuk tentang ambil daripada perkataan berat sama dipikul. Ya betul. Tapi belakang tu tak tulis noh. Sama dijinjing tak. Kita nak berat je malam ni. Berat saja. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing tu macam susah nak sebut sebab nampak gaya macam hari ni ramai orang struggle. Betul tak? Ramai orang dalam keadaan susah. Bukan sikit-sikit. Saya baru tulis baru ni dekat Facebook, dekat Instagram. Yeah. Saya tulis bila saya berjalan petang-petang kita tengok orang berniaga tuan-tuan. Kita pernah berniaga, kita tengok pakcik ni pernah berniaga, tak pernah berniaga ni. Sebab cara berniaga tu macam tak pernah berniaga. Tapi bila kita tanya-tanya balik, dia kata, Ustaz, saya 20 tahun dah duk kerja makan gaji, Ustaz. Macam mana nak berniaga? Saya pun tak reti, saya buat je. Janji benda tu halal. Ya, betul. Ustaz. Orang survive. Orang tak nak mengadu panjang-panjang. Orang tak mau cerita ke orang dah. Sebab kalau cerita pun, no point. Semua orang tengah susah. Betul. Jadi hari ni kita pilih tajuk yang cantik. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing, kita buat forum hari ni. Ya, betul. Berat sama dipikul ni, istilah-istilah bahasa Melayu. Sebab orang Melayu ni kaya dengan bahasa, kaya dengan peribahasanya. Ayat yang sangat cantik tentang bersatu padu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yeah. Cari-cari bulu ayam, lama-lama bercantum jua, kan? Yeah, betul. Apa ayam ditetak takkan putus. Ini istilah-istilah Melayu yang baik yang kita boleh dengar dan ada kaitan dengan agama kita. Betul. Salah satunya contoh yang paling hebat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu. Kalau kita cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jemaah kaum muslimin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ada satu perkataan yang kita kenal sampai hari ini, Muhajirin dan Ansar. Betul. Satu kelompok yang Allah puji dalam Quran. Tetapi kalau buka Al-Quran, Allah puji orang-orang Madinah. Yang mana orang Madinah ini dalam Quran ada menyebut ketika mana mereka ini mendapat tetamu orang daripada Mekah, mereka bagi segala-galanya. Sehingga Al-Quran menyebut wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bila mereka jamu orang makan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jamu orang makan, tak pernah rasa nak harap terima kasih, tak pernah rasa orang nak cakap thank you, tak. Bagi semua kerana Allah. Sehingga dalam Quran, surah yang disebut ini yang saya baca tadi menggambarkan bahawa walaupun dirinya susah, walaupun dirinya susah, manakala kita kalau tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bukan setakat mereka susah, Nabi tak susah. Tak, Nabi pun susah sekali. Betul. Nabi susah sekali. Sama-sama susah. Bahkan sebab tu kalau kita rujuk Al-Quran, tuan-tuan baca satu ayat. Satu ayat ini ulama bincang, adakah ini ayat terakhir dalam Quran? Kalau kita mengaji ilmu ulumul Quran, kita ada bincang al-yawm akmaltu lakum dinakum, mungkinkah ayat ini ayat terakhir? Ada yang kata surah Al-Baqarah, ada yang kata mungkin ayat surah Taubah ayat yang terakhir. Tetapi majoriti kata bukan yang terakhir. Kerana ayat ini pernah dibawa oleh Ubay bin Ka'ab dan sebahagian riwayat kata bila dibaca kepada Umar, Umar ni waktu nak catik tulisan ayat Quran ni, dia khalifah. Zaman Abu Bakar dan sebagainya, bila nak tulis ayat Quran, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit nak tulis, dia kena baca ataupun yang bawa riwayat ayat Quran tu kena dua orang. Fastashhidu shahidaini min rijalikum. Quran kata paling kurang dua orang lelaki. Kena datang dua orang untuk baca ayat Quran. Kalau tidak, ada orang boleh mereka-reka ayat Quran. Dia kata saya dengar daripada Nabi, Nabi kata begini, 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 begini. Walaupun kullu sahabah udul, setiap sahabah itu adil, mustahil mereka berbohong, tetapi ada kemungkinan takut-takut dia bukan datang daripada Nabi, bukan datang daripada Al-Quran.
Maka Umar kata paling kurang dua saksi. Tiba-tiba Khuzaimah bin Thabit, ada sebahagian riwayat kata Abu Khuzaimah, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dan dia baca ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 128 surah Taubah. Ni tuan-tuan kalau baca ayat ni, dia kalau musim Maulid ni kita terasa. Quran kata telah datang kepadamu seorang rasul. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di kalangan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ni tajuk kita hari ni. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat baginya menanggung kesusahan kita. Para ulama tafsir mengatakan Nabi rasa berat dunia dan akhirat. Dia beban kepada Nabi bila dia tengok ada umatnya mati dalam keadaan tidak beriman. Beban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beban bagi Nabi apabila melihat umatnya tidak masuk syurga Allah. Tetapi ulama mengatakan bukan setakat di akhirat, di dunia juga beban. Sebab itu bila kita tengok perang Khandaq. Kalau kita baca sejarah perang Khandaq, macam mana berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nabi sendiri kata para ulama, Dato' Akram, Umairi mengatakan bahawa ketika mana mereka duduk dengan Nabi, perut Nabi ini berdebu. Gali parit lebih kurang 5 km keliling Madinah. Kalau kita pergi perang Ahzab, perang Khandaq ni sama. Kita pergi Madinah, kita nampak lebih kurang ini lebih kurang kita. Inilah 5 km parit digali. Ketika itu para sahabat dikatakan bahawa musim kelaparan dan ada angin yang sangat sejuk. Nabi duduk dengan mereka. Bukan Nabi lari. Nabi duduk sekali. Dan Nabi boleh nak lari, ada banyak bab kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak bab. Kalau kita nak baca hadis kemuliaan Nabi, khususan untuk Nabi ada banyak bab. Nabi jalan, kamu kena bagi ruang untuk Nabi. Ya, betul. Banyak bab. Kamu jangan panggil la tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi, jangan tinggi suara depan Nabi. Betul, sebab dia VVIP. Ya, betul. Tapi kenapa ayat ini menggambarkan bahawa bila dalam kepenatan, dalam kemudaratan, dalam kesengsaraan, Nabi bersama dengan sahabat Nabi, badan Nabi berdebu kerana batu-batu yang Nabi ikat dekat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini menunjukkan bahawa berat sama dipikul, ringan sama dijinik. Ini cerita tentang berat sama dipikul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya ingat petik salah satu yang disebut tentang asbabul nuzul. Asbabul nuzul, sebab turun ayat Al-Quran, surah yang menggambarkan surah An-Nur sebagai contoh. Tentang larangan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Larangan apa? Kata Imam Qurtubi, larangan apabila duduk tengah buat kerja gotong royong, contohlah. Duduk dalam amr jamaah. Dalam Al-Quran menyebut bahawa ketika mana mereka duduk sama-sama dengan sahabat Nabi, dikatakan bahawa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amri jami'in. Bila mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in, pada kerja-kerja berjemaah. Contohlah kita duduk kat masjid, semua buat gotong royong semua. Ataupun kita persatuan penduduk, ataupun kita semua AJK masjid, semua tengah buat kerja gotong royong. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Tak boleh balik senang-senang melainkan minta izin dengan ketua. Ulama bincang bab ini. Ada sebahagian kata bincang kalau dalam majlis Rasulullah tengah bagi tazkirah jangan balik, sebagai ulama. Sebagai ulama mengatakan bahawa ini peristiwa tentang orang munafik. Orang munafik yang mana bila tengah duk korek parit, mereka itu mula duk cari-cari alasan, duk bagi tahu kata kami tak larat, kami nak pergi ambil anak kat sekolah, kami nak pergi macam tu lebih kurang. Sebab itu disambung ayat ini mengatakan innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi war rasul. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepada engkau ya Rasulullah, sebab ada Umar dia minta izin dengan izin Nabi, dia ada izin yang betul, dia ada sebab yang betul. Tak apa. Orang ada urusan betul tak apa. Ketua pun tengok macam kesian, okey tak apa, nak balik-balik dulu. Tapi jangan balik saja-saja kerana takut hati di kalangan kita ini mungkin ada yang rasa kecil. Kerana kami tengah susah, kenapa engkau tak rasa susah bersama dengan kami? Sebab itulah kita cerita tentang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing pada hari ini. Kita nak gambarkan dalam agama kita bukan setakat sahabat Nabi susah sama-sama, tetapi tokoh yang paling kita cinta, yang mana orang boleh cium dia, yang mana orang berebut rambutnya, orang berebut peluhnya. Kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan sama taraf dengan kaisar. Diletakkan sama taraf sebahagian orang pemimpin-pemimpin kita, Rom dan Parsi, berespek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika susah,
dia duduk bersama-sama dengan rakyatnya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tadi tuan-tuan penjelasan yang sangat cantik. Kita lihat bagaimana Imam Muda Ashraf mengulas mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan konsep kebersamaan dengan para sahabat. Sedangkan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia. Rasulullah boleh sahaja untuk mengarah para sahabat untuk buat kerja, untuk mengarah para sahabat, antum pergilah dakwah, saya nak duduk rehat. Rasulullah boleh sahaja buat begitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan begitu, tuan-tuan. Rasulullah sentiasa mengamalkan kebersamaan sebagaimana yang disebut oleh Imam Bunda Ashraf tadi. Dan kita lihat pada zaman hijrah para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah meletakkan, menerapkan konsep kebersamaan apabila Rasulullah mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton kita punya live hari ini, saya minta sama-sama sekali lagi kita sharekan video kita pada hari ini. Dan kalau tuan-tuan dah share, boleh sama-sama tuliskan di bahagian komen bahawa saya telah share. Boleh tulis di bahagian komen bahawa saya telah share. Dan kita akan bacakan komen tuan-tuan pada malam ini yang sedang melihat live kita hari ini. Okay, saya pergi. Yang pertama, Tuan Kamal Azmi, alhamdulillah terbaik barisan ahli panel forum di Masjid Al-Muqarrabin. Terbaik ahli panel, moderator tak terbaik agaknya. Kemudian kita pergi lagi yang kedua. Kenapa The Islam cantik dalam usaha kerjasama dalam keadaan susah dan senang? Ya, itu adalah ajaran yang dianjurkan oleh agama kita. Dan tuan-tuan boleh juga tulis, tuan-tuan sedang melihat live hari ini daripada mana. Sebab saya ada dapat makluman daripada saudara mara bahawa poster kita ni, Ustaz, dah sampai ke Melaka, Ustaz. Dah sampai ke Melaka. Jadi mungkin ada di kalangan penonton kita ini yang di luar wilayah persekutuan. Jadi boleh tuliskan dekat kita punya komen, tuan-tuan melihat forum ini daripada mana. Mungkin daripada wilayah persekutuan, ataupun daripada Selangor, ataupun daripada Kedah, Johor, mahupun di Sarawak. Boleh tuliskan di bahagian komen ini dan saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi Ustaz Fauzi, kita dah dengar tadi penjelasan daripada Ustaz Imam Muda Ashraf kita yang menceritakan mengenai bagaimana kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Jadi Ustaz, dalam keadaan kita pada hari ini, Ustaz, kita lihat mutakhir ini ramai di kalangan masyarakat-masyarakat kita ini menghadapi kesusahan. Ada yang hilang punca pendapatan, ada juga di kalangan mereka yang hilang kerja. Jadi Ustaz, kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai individu yang berada dalam masyarakat ini, apakah peranan yang boleh kita mainkan supaya kita dapat sama-sama dalam menghadapi ujian pandemik COVID-19 ini? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Ammar dan juga yang bahagia ahli panel kita, Imam Muda Ashraf. Sekarang giliran saya, Imam Tua Fauzi, ambil kesempatan sedikit berikan kata-kata mutiara hikmah insyaAllah yang kita petik dari Quran dan juga hadis Nabi SAW. Terima kasih pihak pengurusan Masjid Al-Muqarrabin Bandar Tasik Selatan, terutamanya kepada pihak Jawi dan terutamanya kepada pengarah Jawilah yang bahagia Datuk Haji Umar Ajib, yang tahniahlah dapat pengurniaan darjah kebesaran. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang menonton FB Live, sama ada di FB Jawi, Instagram Jawi, semua ada kan, YouTube Jawi, semua Jawilah ya. Masjid ni pun ada juga ya, Masjid Al-Muqarrabin, dan juga Facebook Gang Surau Putrajaya GSP. Jadi tuan-tuan minta Allah, kita pakat share, kita pakat like lah, ilmu ni kena sebar-sebarkan. Menjawab persoalan Tuan Fungsi tadi, insyaAllah dalam masa yang singkat, insyaAllah Allah Ta'ala sudah janjikan kepada kita dua benda. Kalau kita buat, kita tidak akan ditimpa kehinaan. Apa dia? Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah.
Itulah kita sembahyang, itulah yang kita buat amal ibadah, kita berzikir, kita iktikaf dalam masjid, kita baca Quran, kita istighfar. Itulah hablum minallah. Ya? Dan satu lagi tuan-tuan, hablum minannas. Jangan lupa hablum minannas. Kalau hablum dengan Allah baik, tapi hablum dengan minannas KO, maka tak guna juga. Sebab Allah suruh jaga dua-dua hubungan. Hubungan dengan Allah wajib jaga, hubungan dengan manusia pun wajib jaga. Ha, dan kita bercakap dalam konteks manusia, terutamanya duduk di Malaysia, duduk di Bandar Kuala Lumpur, duduk di wilayah persekutuan, ya. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Ada orang Islam, ada non-Muslim, orang bukan Islam. So kita kena faham, bila kita tengok hari ni tajuk kita berat sama dipikul, kan? Ya, Ustaz. Ha, masalah semua berat-berat belaka sekarang. Kita tak cerita barengan ni, masalah semua berat-berat. Dengan COVID-nya yang berat, masalah ekonomi yang berat, campur dengan apa lagi, semua berat-berat. Macam mana kita nak pikul? Kita nak pikul seorang-seorang tak mampu, tuan-tuan. Itu sama dipikul, sama-sama kita pikul. So di Malaysia, di Kuala Lumpur, di wilayah persekutuan, contohnya, kita ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. So kita buat baik kepada orang Islam, memanglah. Sebab memang disebut dalam Quran, ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Ingat pesanan Nabi, ya? Siapa-siapa yang melegakan, melepaskan, meringankan kesusahan, bebanan seorang mukmin daripada banyak bebanannya di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahannya, satu daripada kesusahan yang begitu banyak pada hari akhirat nanti. Maknanya kita ni tuan-tuan, hari akhirat kita boleh selamat. Bila boleh selamat? Sebab apa boleh selamat? Sebab kita pernah tolong orang, kita pernah bantu orang di dunia ini. Apatah lagi zaman sekarang, betul lah Ustaz. Kita memang bukan kata orang biasa, ustaz-ustaz pun ada setengahnya terkesan dengan pandemik COVID-19. Ustaz Aiman Muda Ashraf sebut tadi, kan, orang meniaga yang kena berhenti kerja dan sebagainya. Saya dah sebut, dia tak kira siapa, dia tak kira orang tua, orang muda, dia tak kira orang Islam, orang bukan Islam, laki-laki, perempuan, semua terkesan. Maka kalau kita ada sedikit lah kemampuan, kita bantulah. Tak dapat bantu ramai, bantu seorang pun cukup, ya? Kalau boleh bantu ramai lagi bagus. Sebab Nabi sebut, kalau bantu selesai ke masalah, tak sempat masalah, nafasan, beri nafas. Apa maksud beri nafas? Beri kelegaan kepada dia. Maka Allah akan memberi kelegaan pada kita daripada satu bebanan, daripada banyak bebanan pada hari kiamat, satu kesusahan daripada banyak-banyak kesusahan pada hari kiamat nanti. Jadi sesama Islam kita tolonglah. Sesama Islam kita tolong, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, bukan sekadar orang Islam. Boleh tak Ustaz kalau saya nak bantu orang bukan Islam? Boleh tak? Hukumnya boleh, tak ada masalah. Hukumnya boleh. Sebab kalau kita lihat dalam Quran, dalam surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8, ayat ke-9, Allah Ta'ala ceritakan detail. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah tidak pernah menghalang kamu, Allah tidak pernah melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa? Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama kamu dan juga tidak mengusir kamu daripada rumah-rumah kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah Ta'ala pesan awal-awal, orang bukan Islam kita bantu asalkan mereka tak perang kita, mereka tak bunuh kita, mereka tidak mengusir kita daripada kampung halaman kita. Maka boleh buat baik kepada orang bukan Islam, tak ada masalah. Tuan-tuan dirahmati Allah, malah kalau kita lihat zaman Nabi dulu, Tuan Pengusi Ustaz Ammar, ya, ada seorang sahabat Nabi namanya anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar. Asma binti. Ibunya tidak Islam. Ibu yang tidak Islam namanya Qatilah. Tak ada, itulah Islam. Bila dia pergi ke Madinah, ibu dulu ke Mekah. Bila pergi ke Madinah,
dia nak ziarah anak dia lah, rindu sama anak dia. Jadi bila sampai ke Madinah, dia pergi jumpa Asma binti Abu Bakar. Asma tahu dia tak Islam lagi, maka Asma tak benarkan ibunya masuk dalam rumah dia. Ibu nak bagi hadiah, Asma tak terima hadiah. Sabar dulu mak, sabar dulu. Biar saya tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Sebab belum Islam. Sebab belum Islam. Dia panggil orang kafir dan muslim. Jadi Asma binti Abu Bakar ni bagus. Dia kata sabar dulu. Saya nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tanya dulu hukum. Boleh tak berhubungan dengan orang bukan Islam? Boleh tak terima? Jadi dia pergi jumpa Nabi, dia berceritalah, ya Rasulullah, gini-gini mak saya datang dari kota Mekah, nak jumpa saya, nak sambung hubungan silaturahim dengan saya, nak bagi hadiah, boleh ke tak boleh? Nabi kata apa? Ya, boleh. Boleh. Terimalah hadiah daripada dia, kata Nabi. Terima hadiah daripada dia. Kemudian Nabi sebut apa? Nabi sebut, benarkan dia masuk rumah kamu. Suruh dia masuk rumah kamu. Subhanallah. Akhlak Nabi sallallahu akhlak Allah. Nabi, sebab itu orang kafir dia tak baca Quran, tapi dia baca perangai dan fi'il orang Islam. Itu masalah, kan? Itu masalah. Jadi kita nak tunjukkan perangai kita ni macam mana akhlak Nabi. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Quran. Maka itulah Quran mengajar kita berbuat baik kepada orang bukan Islam juga. Jangan kita pilih-pilih bulu sebab ada orang tak ada bulu. So kita pilih, jangan pilih orang Islam sajalah, ya. Sebab duit pun duit sedekah saja, ya, duit derma saja, bagi-bagilah kepada orang bukan Islam yang tidak berkemampuan. Sebab dalam surah Al-Maidah disebut dia tentang cerita macam mana kita tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu, berbantu-bantulah kamu dalam perkara yang boleh mendatangkan ketakwaan dan juga kebaikan, ya? Ya, dan jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi mungkin dengan sebab kita bagi kat dia kata apa, bantuan, nak ringankan bebanan dia makan minum, nak ringankan bebanannya anak sekolah, ya, bagi apa tablet ke, bagi apa contohnya, dia pun lunak hati dia, lembut hati dia, akhirnya dia terpikat dengan Islam. Itu cara kita berdakwah. Kita pikat hati dia dulu. Subhanallah. So kalau kita lihat Ustaz Ammar, dulu ada seorang sultan yang sangat muda. Ini bukan imam muda, sultan muda. Namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia ni orang kata apa, sultan yang sangat muda tapi sudah mengepalai satu bala tentera yang begitu besar jumlahnya, yang terdiri dari orang-orang yang hebat di belakangnya, dan dia nak menakluk satu kota yang hebat yang pernah dicuba oleh beberapa orang sahabat dan raja sebelumnya untuk menakluk kota ini, tapi tak berjaya. Tapi waktu dia berjaya, kota Konstantinopel memang tempat kubu kuat kepada Kristian. Jadi ketika itu macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih menunjukkan contoh yang terbaik. Dia tahu ini negara Kristian. Kemudian dia, bila dia berjaya menakluk kota Konstantinopel, apa dia buat? Dia tak robohkan gereja. Dia malah dia buat baik kepada seluruh rakyat. Dia tunjukkan keadilan, kebaikannya, sehinggalah dia sendiri pergi ke kampung-kampung, pergi merayap masuk kampung tu kampung ni. Dia pula tanya khabar kepada penduduk-penduduk Kristian ketika itu. Apa masalah awak? Apa keperluan awak? Dan akhirnya dari situlah sedikit demi sedikit rakyat di kota Konstantinopel terpikat dengan agama Islam. Akhirnya mereka menganut agama Islam. Akhirnya agama Islam tersebar luas di Eropah. Di Eropah. Sebenarnya begitulah kita nak buat. Sebab tu Tuhan sebut dah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita jadikan, ya, wilayah persekutuan sebagai baldatun tayyibatun, negeri yang baik, negeri yang makmur. Sehingga ulama kata apa? Baldatun tayyibatun artinya negara tersebut negara yang aman, negara makmur, negara yang bersih, negara tidak ada penyakit, negara perpaduan. Kita mengenai negeri berpaduan. So orang bukan Islam dengan orang bukan Islam pun sama juga, kita boleh bersatu. Ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa saja yang ada di atas muka bumi ini, sesiapa saja, man fil ardi, sesiapa saja. Nabi tak kata orang Islam saja, ya, tapi sesiapa saja yang ada di atas muka bumi ini, nescaya kamu akan disayangi dan dicintai oleh penduduk langit.
kamu sayang penduduk bumi, sesiapa saja, pasti kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Dan saya teringat kata-kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Aku keluar masjid, aku keluar masjid dan aku hulurkan bantuan ataupun aku beri bantuan kepada orang susah lebih baik daripada aku iktikaf 10 tahun dalam masjid. Allah. Dan betul besarnya fadilat. Sebab itu Nabi sebut, kalau kita tolong ringankan kesusahan orang, satu kesusahannya di dunia, Allah Ta'ala akan tolong ringankan kesusahan kita, angkat kesusahan kita, satu kesusahan di hari akhirat nanti. So, sama-samalah kita sempena hari walah persetuan, kita beri sumbangan, ya, tak kira pada siapa saja, asalkan dia manusia. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak cucu Nabi Adam. Siapa dia kata? Allah SWT yang cakap. Allah Alam Bisawab. Barakallahu fikum Ustaz. Yang menariknya, ulasan daripada Ustaz Fauzi Mustafa pada hari ini, kita melihat ulasan Ustaz Fauzi Mustafa ini mengambil, merangkumi dua poin utama. Yang pertama, kita kena buat baik sesama dengan Islam, sesama dengan manusia Islam yang beragama Islam. Dan yang kedua, kita juga kena buat baik dengan mereka yang belum memasuki Islam. Jadi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun memberikan nasihat kepada kita, kalau kita ingin disayangi, kita kena menyayangi. Dan tuan-tuan yang dimuliakan, inilah juga apa yang dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan melalui Food Bank Jawi, kita tidak pernah menghalang mana-mana mereka yang berbangsa bukan Melayu dan yang beragama bukan Islam untuk mendapatkan bantuan daripada Jawi Food Bank. Dan ini semua adalah inisiatif dan idea di bawah kepimpinan yang berbahagia Datuk Pengarah kita, Datuk Muhammad Ajib bin Ismail. Jadi Ustaz Imam Muda Ashraf, kita dah dengar daripada Ustaz Fauzi Mustafa tadi, bagaimanakah peranan individu dalam masyarakat untuk membantu sesama masyarakat. Jadi kita nak tengok peranan ini dalam skop yang lebih besar. Jadi mereka yang berada sebagai badan yang berautoriti ini, dan mereka mempunyai kuasa yang lebih besar. Jadi apakah langkah-langkah ataupun apakah yang mereka boleh lakukan untuk membantu mereka ini yang dalam kesusahan, yang sedang dilanda ujian pandemik COVID ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan, kalau saya seorang, saya Muhammad Ashraf seorang-seorang. Tapi kalau saya Ustaz Ahmad, Ustaz Fauzi, tubuhkan kumpulan nasyid Ustaz. Kumpulan nasyid kita tiga orang ni KRU, contohlah kan. Kita dinamakan satu kumpulan. Saya seorang, saya seorang. Tapi kalau datang, kami bertiga ni nama satu, dua, tiga. Tapi kalau kami satu kumpulan, kami dah dinamakan satu. Tiga orang, bila duduk sekali, diletakkan bersama dalam satu jemaah, alaikum bil jemaah, buat kerja dengan bersama-sama, dia lebih kuat. Sebab tu bila kita cerita tentang organisasi ni, tuan-tuan, Islam ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ketika mana zaman awal, ada peringkat tarhib wa tarhib, galakan dan ancaman. Nabi cerita begini, begini, begini. Bila Nabi tengok sistem tarhib war tarhib, kadang-kadang ada ketikanya ada orang yang melanggar, ada orang yang confuse, maka benda itu difatwakan. Maka Nabi sebut tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini. Dan sampai satu peringkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tengok kenapa Nabi bersusah payah membina negara Madinah, salah satunya kerana nak membina sistem yang baik. Tuan-tuan, kita boleh bagi tetapi kita nak ada sistem. Kita boleh bantu tetapi kita tidak mahu sedekah yang membazir. Yang ni ramai orang kadang-kadang dia rasa tak setuju perkataan sedekah yang membazir. Apa maksud sedekah yang membazir? Bila tidak ada sistem. Tentang kalau tengok kat tempat-tempat gelandangan, minta maaf, kadang-kadang betul yang ni bagi makan, yang ni bagi makan, yang ni bagi makan. Tengok-tengok penuh makanan terbuang. Penuh makanan terbuang. Sebab mereka bukan nak makan ketika itu, mereka nak yuran sekolah anak sebagai contoh, mereka nak lapik sebagai contoh untuk mereka tidur. Sebab itulah diperlukan amil. Dalam kaedah kita panggil
kalau kita bincang tentang asnaf zakat, 8 innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha, ulama bincang kenapa lepas daripada asnaf fakir, lepas daripada asnaf miskin, kenapa ranking nombor 3 asnaf amil? Kenapa? Ada sebab. Sebab orang yang nak menguruskan operasi AJK masjid, persatuan penduduk, badan-badan berkanun, badan-badan otoriti, pihak kerajaan sendiri bekerja dengan sistem. Islam sangat mementingkan sistem. Dalam pandemik ni, sebenarnya kita ni dah pernah tengok pada sejarah dulu-dulu dah. Daripada awal dulu kita dah buka dah sejarah. Zaman Umar Al-Khattab, Ta'un Amwas. Sebahagian Amwas mengatakan Amwas yang berlaku di Syam, yang menyebabkan kematian Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini orang-orang besar tuan-tuan. Mu'ah bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa tindakan khalifah? Pada zaman-zaman dahulu dipanggil apa lagi Ta'un A'zam di Syria Halabi, disebut dengan perkataan-perkataan dengan macam-macam lagi sejarah yang menunjukkan bagaimana pemerintah ketika itu mengambil respon terhadap wabak yang berlaku. Saya nak petik satu ayat yang paling simple saya ingat untuk memberitahu kepada kita kenapa bangsa ini disebut dalam Quran. Bangsa ini disebut dalam Quran dan diletakkan nama bangsa ini di dalam nama surah, iaitu bangsa Quraisy. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlat asyita' was-sayf. Ulama bincang apa kelebihan Quraisy. Salah satu tuan-tuan, Quraisy ini duduk dekat Mekah, ada kelebihan. Kelebihan dia, kedudukan geografi orang Quraisy sangat strategik. Strategik sebab mereka boleh buat bisnes musim sejuk dan musim panas. Oh. Mereka boleh sekali. Mereka boleh turun ke bawah, boleh naik ke Syam, boleh turun ke Yaman, ikut musim. Dan disebut dengan sebab itulah Quraisy ini hebat. Quraisy hebat. Tetapi Al-Quran menggambarkan negara yang hebat yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy ketika itu, ada satu tema besar yang kita kena ambil tahu. Disambung ayat Quran itu menyebut allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dengan sebab negara wilayah yang hebat oleh orang-orang Quraisy ini, salah satu tema besar mereka ialah mereka menghilangkan kelaparan rakyat dan menghilangkan ketakutan di kalangan orang-orang bawahan. Orang takut tuan. Kita pergi ceramah pun pakai sopo macam Spiderman ni. Orang takut. Orang takut. Ada yang tak takut, ada juga tuan yang tak takut pun ada. Ada takut. Kebimbangan membuatkan kita tak berani pergi ke tempat kerja. Nak balik kampung mak ayah pun bimbang, menjadikan ekonomi jatuh. Sebab itu trust yang besar dalam agama, kita kena duduk balik first kali benda paling basic, iaitu hilangkan kelaparan. Ada orang yang lapar tuan-tuan. Ada orang yang lapar. Ada orang yang takut, ramai sekarang ini. Sebab itulah Nabi SAW pernah dalam episod Nabi memuji keturunan Asy'ariyin. Ini satu keturunan daripada sesuruh Jalut Abu Musa Al-Asy'ari. Ya ni tuan-tuan, walaupun Nabi, kita pernah dengar Nabi cukup tak suka dengan Asabiyah, tetapi ulama syarah hadis ini, Nabi tak suka Asabiyah. Ulama syarah hadis ini tentang golongan Asy'ariyin, bila nak perang kadang-kadang ada yang ada makanan, ada yang tak ada makanan, ada yang kaya sikit, ada yang kurang sedikit. Jadi grup dia ni, katalah grup tu dulu macam WhatsApp grup je kita lah kan, adik-beradik ke, family kita ke, dia panggil mana yang makanan banyak, kita kumpul. Kumpul semua. Mana lebih, mana kurang, kumpul-kumpul semua. Lalu diagihkan sama banyak setiap seorang. Nabi kata, aku bersama dengan mereka. Jadi ulama' bincangkan, adakah itu asabiyah? Kalau kita dalam taman bandar Tasik Selatan contohnya, ataupun grup kita, macam ustaz, ada grup dia, grup naik basikal contoh lah kan. Dia tengok ada seorang ni, tapi orang basikal, dulu orang naik basikal orang susah, sekarang naik basikal grup apa lagi, macam ustaz ada grup Prata, apa, mengumpul stem Prata, Prata, grup Prata. Oh. Kita tengok, sebab itu kadang-kadang kita tengok jauh, nak pergi bagi bantuan yang jauh, minta maaf cakap, tetapi kita tak tengok dekat ahli keluarga kita. Pada Quran sebut wal jaril qurba wal jaril junub wa sahibil janbi wa ibn sabil. Family kita dalam grup WhatsApp tak pernah tanya, dalam grup ni ada dah adik-beradik kita yang kena buang kerja. Mereka malu tuan-tuan, tak semua orang mereka cakap merata kata dia susah.
ada orang ada maruah. Dia tak mampu untuk meminta-minta. Dia tak reti nak cakap nak minta-minta. Tiba-tiba kita tak tanya. Paling kurang kita tanya. Dalam grup sendiri. Yang dekat ni. Yang dekat ni. Tak payah nak cerita jauh-jauh. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang ada sebahagian company, saya bincang, dia nak buat satu benda, buat bantuan begini, begini, begini. Rupa-rupanya syarikatnya sedang jatuh. Tuan-tuan, sepatutnya dia tak perlu bagi bantuan kepada orang lain. Dia bantu staf-staf dia, selamatkan daripada dibuang pekerja-pekerja dia. Kita tolong orang, tiba-tiba kita buang pekerja kita. Itu pun masalah. Pekerja kita pula jadi yang kena dibantu. Dan ini tak kena gaya, sistem tak betul. Antaranya lagi, bagaimana memudahkan, sebagai contoh, memudahkan penyewa-penyewa. Ada orang tuan-tuan, dia bukan saja-saja, tapi tak boleh buka, kedai tak buka. Kedai tak buka, tapi dia kena bayar sewa. Kita memudahkan urusan dia. Dan itulah kita ambil peranan sebagai rakyat, kita boleh mendesak. Kita boleh cakap secara berterus terang, negara demokrasi memberi pandangan. Kerajaan perlu melihat kepada perkara ini. Bukan kita nak minta duit, tak. Kalau tak bagi, nak bagi duit lagi bagilah. Tapi kita minta satu peluang, satu cara untuk memudahkan kami mencari rezeki. Itulah yang berlaku, yang kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul sehingga yaumul arubah, hari Jumaat. Dulu orang tak panggil hari Jumaat. Ada yaumul isnin, isnin ni dua, thulatha tiga, arbi'a rabu, khamis lima lah kali kau, lima khamis. Lima, hari Jumaat dia panggil hari yaumul arubah, hari kebanggaan untuk berkumpul. Cerita dia punya bisnes, cerita dia punya syair, apa hari ni aku nak present apa. Tetapi bila idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, turun surah Jumaat, hari itu dikenali sebagai hari Jumaat. Memberi gambaran hari dikumpulkan masalah-masalah masyarakat ketika itu, dan Nabi cuba selesaikan dan para sahabat cuba selesaikan. Jadi itu ada sistem. Kita ada sistem kita. Jadi sebab itulah pada hari ini saya ingat dengan ada kapasiti kita yang ada, ala syakilati kullu ya'malu ala syakilati, tak payah kita nak pi jauh-jauh sangat. Bidang kita, bidang kita apa dia? Saya bidang saya, saya buat bidang saya. Kemampuan kita nak buat apa? Ketika mana saya bagi ingat, saya ingatlah ketika mana kita bagi pakai anak kita, saya tengok orang dok beri tap 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 tap, tengok-tengok ada masalah kat anak, dok tengok tap 24 jam. Dah lah pi sekolah pun tengok tap, nak break pun tengok tap lagi, tengok ni lah, tengok handphone, gadget lah. Kita tengok, Allahu Akbar, lagi 10 tahun apa jadi dengan mata anak-anak kita. Kita pun pi cari, ada kawan kenai, dia pun duk jual apa spek mata, kan, minta kat dia beli kat dia, tengok-tengok harga kat 100 lebih kan, sampai kat 500 pun ada apa spek yang pakai untuk tengok gadget ni. Barulah kita teringat, kita bincang dengan dia, rupanya ramai orang yang berjiwa besar. Ustaz, saya bagi harga kos, harga modal, ustaz nak bagi kat siapa-siapa bagi. Ramai orang, cuma dia pun tak ternampak apa yang dia boleh bantu. Alhamdulillah kita pun pakat-pakat bagi, nampak, oh rupanya ada orang yang ada kemampuan, tetapi dia tidak tahu di mana dia nak disalurkan. Jadi kita perlu duduk sekali, bincang apa yang kita boleh bantu, insyaAllah kita buat kullu ya'malu ala syakilati, atas dia punya bidang masing-masing. Betul. InsyaAllah sistem kita akan jadi sistem yang lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz Imam Muda Ashraf. Apa yang kita nak tekankan dalam Imam Muda punya ulasan hari ini, sebentar tadi Imam Muda mengatakan bahawa paling penting sebenarnya adalah sistematik dalam pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah setiap orang melakukan apa yang ada di dalam bidang yang dia mahir. Dan jangan pula kita suka menyalahkan orang lain. Ini benda yang tidak baik, tuan-tuan. Dan kita lihat pada hari ini, ramai yang mula bersuara mengenai bagaimana sistem zakat kita diagihkan dengan begitu baik. Kalau sebelum ini ramai yang hentam, mana pusat zakat, mana peranan pusat zakat. Tetapi pada hari ini, tuan-tuan, dengan bantuan media sosial, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan share mengenai bagaimana cara kita memberi bantuan kepada orang ramai. Dan inilah bidang-bidang yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Ashraf tadi. Lain orang, lain bidang yang boleh digunakan, kerana tidak semua orang berada di dalam bidang yang sama. Jadi tuan-tuan, kita lihat kita punya komen di live kita pada hari ini.
ramai yang mengucapkan alhamdulillah syukur malam ni saya dapat ilmu, dan ada juga yang mengucapkan alhamdulillah terbaik yang bahagia Dato' Haji Ismail di atas inisiatif ini. Ha, dan kita melakukan forum ini daripada 1 Februari sehingga ke hari ini, dan esok akan diteruskan lagi di Masjid Ad-Rahman Lembah Pantai. Dan ini semua di atas idea dan inisiatif yang dilakukan oleh yang bahagia Datuk Pengarah kita, dan membuktikan proaktifnya beliau di dalam urusan-urusan dakwah ini. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tengok lagi live kita pada hari ini, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan. Kita nak tahu daripada Ustaz Fauzi. Ya. Sekarang ini kita lihat, kita dah jelaskan, kita dah ada ikut penjelasan mengenai bantuan-bantuan seperti bantuan kewangan, bantuan kewangan, bantuan makanan, bantuan keperluan asas dan sebagainya. Itu semua kita dah dapat, dah maklum mengenai perkara itu. Cumanya kita lihat pada hari ini ada orang yang hilang kerja. Dalam masa yang sama ada juga yang hilang punca pendapatan. Ang dulunya dia kerja Grab, e-hailing. Sekarang ni orang ramai dah work from home. Jadi tak banyak dah yang guna Grab. Dan ada juga orang yang minggu ni dapat kerja, kan? Minggu depan dah kena berhenti, kan? Sebab apa? Sebab syarikat-syarikat ada yang terkesan dan pekerjanya akan terkesan bersama dengan syarikat tersebut. Jadi soalan saya, selain daripada bantuan kewangan, bantuan makanan dan bantuan-bantuan sebegini, apakah lagi bantuan lain yang boleh kita berikan kepada mereka ini supaya mereka tidak tertekan dengan kehidupan pada hari ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Ahmad, Ustaz Imam Muda Ashraf dan juga tuan-tuan dan puan-puan mati Allah. Itu kisah yang cukup menarik sebenarnya, sebab saya sangat mendekati mereka ni yang terkesan ni, dan kita tengok yang viral pun ada pilot pun jual nasi lemak. Nah, betul Ustaz. Itu pun juga ada boleh lah jual nasi lemak, modal kan, untuk jual dan sebagainya. Kawan saya yang duduk di bandar satu tempat lah, dia mengadu, dia buka apa ni, kedai tayar. Jadi waktu pandemik macam ni orang tak berjalan mana-mana kan. Jadi tayar tak terjual, buka rumah. Tapi sewa kena bayar. Kawan saya buka butik kan, saya lupa namanya, tapi orang panggil Imam Muda Ashraf lah. Tapi itulah terkesan juga kan. Terkesan juga. Kawan saya dia buka kedai makan berkuisin dengan nasi Arab, buka di corner lot. Satu kedai, kena bayar lebih kurang sebulan RM7,000 ke RM10,000 sewa. Allah Akbar. Tapi dia dapat untungnya RM100 hingga RM200 sehari saja. Untung tak lepas nak bayar sewa pun, apa lagi bayar pekerja. Jadi saya faham, semua orang tak ada duit sekarang, semua orang perlu duit. Walaupun orang kata duit tidak boleh bawa ke kubur, duit tidak boleh bawa mati, tapi tak ada duit boleh mati. Betul. Duit tidak boleh beli kasih sayang, tapi kalau tak ada duit, kasih sayang melayang. Nah, cerai betul, kan? Betul. Kita tengok tukang gunting rambut lebih kurang 4,000 orang bercerai. Dalam yang viral. Duit tidak boleh beli tidur, tapi kalau tak duit, tak ada duit, tak boleh tidur. Fikir macam-macam lah. So sekarang ni memanglah segala-galanya bukan duit, tapi duit adalah ada, orang perlukan di mana-mana sekarang kan. Apa nak buat ya? Okey, saya pertama saya sebut tentang kerajaan kita dulu ya. Kita sebut tentang kerajaan sebab ada agensi kerajaan menonton FB live kita pada malam ini ya. Bagi pihak kerajaan, tolonglah create ruang-ruang pekerjaan kepada rakyat. Tolong create lah ya. Saya tahu memang ada sektor-sektor yang memang kita terpaksa tutup, tapi ada sektor-sektor yang kita perlukan ramai pekerja. Contoh Kementerian Kesihatan Malaysia ya. Dia perlu ramai sukarelawan untuk jadi frontliners kan. Sebab ada ramai makin bertambah, katalah pesakit-pesakit COVID dan juga pesakit-pesakit lain, maka kita boleh train dalam masa singkat ini orang yang boleh jadi sebagai jururawat ke ataupun sukarelawan dan sebagainya. Kita bayar gaji di mereka. Ataupun kerajaan fikir kita sekarang ni, kita tak tahu sampai bila pandemik ini, dan kita terpaksa buat JSR. Tahu JSR? Tak tahu tak? Tak tahu lah. SJSR. SJR. Sekatan Jalan Raya. Roblox lah. Roblox lah. Okay. Jadi kita lihat ya, kita perlukan finance yang ramai untuk jaga Sekatan Jalan Raya ni. Kita boleh train.
dalam masa singkat, apa contohnya polis bantuan ke rela dan sebagainya, kita bagi peluang pekerjaan kepada mereka sebenarnya. Situ ramai, kita peluang ramai contoh kan. Dia sebenarnya tolong create lah, pihak kerajaan tolong create. Sebab Nabi SAW sendiri zaman Nabi, sebagai Nabi sebagai pihak kerajaan lah, pemerintah, pemimpin. Ketika Nabi bersama dengan para sahabat di masjid, tiba-tiba datang seorang lelaki mengemis, minta dengan Nabi sedekah. Ya. Lalu Nabi melihat pada orang tadi, Nabi tanya, apa yang ada di rumah kamu? Maka pengemis tadi menjawab, saya ada sekian-sekian lah, dia ada bekas air, dia ada alat tidur di rumah dia kan. Nabi kata, bawa semua barang-barang kamu tadi ke sini. Jadi dia balik ke rumah dia, dia bawa lah barang-barang disebutkan tadi depan Nabi, dia letak, dia kata, ya Rasulullah, ini barang-barang saya. Nabi kata, apa keadaan? Nabi kata kepada para sahabat, siapakah boleh beli barang laki-laki ini? Maka ada seorang sahabat, dia kata, saya ya Rasulullah, dia kata, saya sanggup beli dengan harga 1 dirham. Nabi tanya balik sahabat yang lain, siapa boleh beli barang-barang laki-laki ini dengan harga 2 dirham? Maka sahabat lain kata, ya Rasulullah, saya sanggup beli dengan harga 2 dirham. Maka Nabi ambil barang laki-laki pengemis tadi, berikan kepada sahabat tadi tu, dan Nabi ambil duit sahabat 2 dirham, Nabi beri kepada laki-laki tadi, dia kata, 1 dirham untuk kamu beli makanan kepada keluarga kamu hari ini, 1 dirham lagi kamu pergi ke pasar, kamu beli mata kapak, lepas beli mata kapak, datang jumpa kami balik sini. Maka pengemis tadi tu dapat 2 dirham, satu dia simpan untuk beli makanan, yang kedua dia pergi pasar beli mata kapak, dia tak lari, dia pergi beli sungguh. Lepas tu bawa datang jumpa Nabi mata kapak tadi, Nabi beritahu sahabat, tolong buat ulu, ulu kayu ya. Maka sahabat siapkan dengan ulu, ulu kapak pemegang. Nabi bagi laki-laki pengemis tadi, dia kata, nah, kamu ambil kapak ini, kamu masuk dalam hutan, kamu cari kayu api, potong kayu api, kamu jual di pasar, dan aku tak mau lihat muka kamu dalam tempoh 15 hari. Aku tak mau lihat muka kamu. Maknanya Nabi suruh dia bekerja sungguh-sungguh, jangan duduk mengarai wang ya. Kerja sungguh-sungguh dengan kapak tadi, aku tak mau jumpa kamu, lihat kamu dalam tempoh 15 hari. Maka habis hari ke-15, hari yang ke-16, dia datang jumpa Nabi SAW. Di tangannya ada 10 dirham saving dia, saving daripada hasil, ha, daripada hasil dia pergi cari kayu api. Artinya Nabi sebagai pihak pemerintah, kerajaan, pemimpin telah createkan satu kerja untuk dia. Ya, alhamdulillah. Ha, tengok ya. Kebijaksanaan, kebijaksanaan Nabi sebagai seorang pemimpin. So kalau saya sebut dalam konteks kita, tolonglah cari mana sektor yang perlukan frontliners yang ramai, maka kita serapkan anak-anak muda kita ataupun orang yang kena buang kerja, kita trainlah dia sebagai apa dalam masa singkat, insyaAllah. Kamu kerja kamu, cek suhu badan, cek suhu badan lah kerja dia, takkan payah cek suhu badan kan. Kerja kamu ialah apa lagi, contoh ya. So pertama ya. Yang keduanya ialah bagi ahli korporat, ahli korporat yang ada kuasa ekonomi lah, mana dia terjejah pun tak banyak lah, sikit lah. So tolong createkan satu atau apa ni, satu kerja baru lah, atau kerja, maksud saya ialah tolong buat cari orang jadi agent dia. Jadi agent online ke, online ke, kita createkan. Okey, kita createkan sistem agent, siapa nak jana pendapatan, nak tambahkan pendapatan, yang dah buang, kena buang kerja, hilang pendapatan, jadi agent kami. Kamu jual, kamu dapat komisen. Yang hilang pendapatan, jangan pula memilih kerja. Oh, saya pilot, takkanlah agent jual prata. Saya pilot, takkanlah agent jual maruku. Saya pilot, sekarang dia tak kira apa dah. Drop level saya Drop water face lah. So saya nak sebut, tuan-tuan tiap Allah, tolong kreatkan, kita bantu mereka. Sebab itu saya terlihat satu kisah, saya baca satu kisah seorang ulama tasawuf dulu yang hebat, namanya Ibrahim bin Adham. Satu hari dia ada anak murid bernama Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi ni beritahu untuk gurunya, dia nak jadi usahawan, nak jadi ahli perniagaan. Maka dia kata, saya nak pergi berniaga. Tok guru kata bagus. Ibrahim bin Adham ni tok guru dia, bagus, jadi ahli perniagaan yang bagus. Lalu dia siapkan apa ni, barang-barang dia, dia nak pergilah berniaga. Satu tempat dia naik unta, naik kuda dia, dia berjalan, tutup itu semua. Kemudian sampai satu tempat, di tengah-tengah jalan ada satu pokok.
Masa tu tak ada RNR. Pokok dia RNR kan. Berehat melepaskan penat lelah, naik kuda naik unta ni berehat di bawah pokok sampai sandar kat pokok. Mata yang tengok kata dia nampak seekor burung buta. Oh, burung tu buta, tak nampak apa burung tu buta, burung tu. Macam dia kenal burung tu buta? Tak buka mata. Buat macam tu pun tak lalu. Burung buta, buta sungguh burung ni. Dia pun tengok macam mana burung buta dia boleh hidup. Burung buta tu boleh hidup macam mana ya? Akhirnya dia nampak seekor burung lain datang. Hinggap sebelah burung buta tu sampai di paruh mulut yang celik tu yang hinggap tu ada seekor ular. Cacing. Okay. Maka burung yang celik yang baru singgah tadi tu disuapkan ke mulut burung buta tu cacing. Jadi burung buta tadi tu boleh hidup dengan cacing tu dia makan. Oh, kata Syakik Al-Balkhi, kalau macam ni aku tak perlu kerja. Sebab burung yang buta pun boleh hidup. Ada orang bagi makan. Maka dia pun balik ke rumah dia, tak jadi berniaga. Dia tak jadi berniaga lah. Sebab dia ambil motivasi burung tadi. Okay. Bila dia buka balik rumah dia semua, dia berehat, datang Ibrahim bin Adham, lalu depan rumah dia, eh tadi sebelum tutup kenapa buka balik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Syakir Abakhir. Kata Ibrahim bin Adham, eh kamu kata nak berniaga? Dia kata, wahai tuan guru, saya dalam perjalanan berehat di bawah sebatang pokok. Tiba-tiba saya lihat ada seekor burung buta. Burung buta tu boleh hidup sebab ada burung lain suap makanan kat mulut dia. Jadi saya manusia yang tidak buta, saya boleh hidup juga tanpa kerja. Dia ambil motivasi dari motivasi itu. Betul lah kan? Tapi kata Ibrahim bin Adham, kenapa kamu nak jadi burung buta? Kenapa kamu tak nak jadi burung celik tu? Ha, burung buta memang tengah-tengah saja mulutnya. Tapi burung celik, dia cari makan untuk dia, dia balik ke sarang, dia buat makanan untuk orang lain. Maknanya dia boleh menyara orang lain. Maka ulama pesan, jadi macam burung celik kepada usahawan-usahawan korporat-korporat berjaya ni. Jadi burung celik artinya bukan sekadar kita kenyang, pekerja kita kenyang, tapi kita dapat luaskan empayar usahawan kita tadi tu, usaha niaga kita, cari ejen-ejen pula. Jadi kita boleh bantu dia, boleh bantu anak isteri dia sebagainya. Saya tengok bagaimana Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam ni dia sahabat Nabi, dia antara 10 orang pertama yang yang masuk Islam. Dia ni businessman jaya. Dia ada 1000 orang pekerja. Zaman tu 1000 orang pekerja ke hebat. Zaman Nabi tu 1000 orang pekerja ramai. So kita nak meramaikan pekerja, bukan sekadar pekerja gaji, tapi juga ejen-ejen komisen kita yang dapat komisen. So saya nak beritahulah kepada pihak pemerintah, pihak ahli korporat, supaya buat macam tadi. Yang pihak pemerintah buka luaskan, buka dan createkan ruang-ruang pekerjaan. Yang kedua, pihak ahli korporat berjaya luaskan, createkan ejen-ejen tadi tu. Betul. Yang ketiganya lah kepada pusat zakat ataupun Baitul Mal. Di wilayah setuan ni Baitul Mal lah, Baitul Mal, yang mengagih-agihkan sumbangan. Kalau boleh lah, kalau boleh, saya nampak mereka dah buat dah. Bukan dah buat, dah buat dah. Bagus, Baitul Mal Mawi dah buat, iaitu jangan bagi ikan saja. Bagi joran. Bagi joran kepada mereka ini. Sebab kalau bagi ikan, besok dia nak ikan lagi. Habis makan ikan, besok nak ikan lagi. Maka kita akan terbagi ikan. Tapi kalau Baitul Mal dia bagi joran, insyaAllah. Katalah saya main terjejah juga amal, dan saya harap Baitul Mal dengar lah ni. Ya, masih tutup-tutup saya dengar. Saya sekarang menjual prata, roti prata. Saya jual rumah ke rumah, pejabat-pejabat saya jual. Cuma saya tidak ada freezer. Freezer tu apa? Freezer tu nak sebab dia frozen food, mesti kena letak dalam freezer. Sedia beku ya. So paling tidak Baitul Mal nampak dah, oh kalau aku bagi duit, habis duit. Sekarang aku bagi freezer je. Dengan sekarang, dengan freezer ni, kamu macam mana pendapatan kamu? Contoh contoh kat saya lah. So saya belum ada lagi, tunggu tunggu. So begitu nak ceritanya. Ada orang, kita bagi dia satu benda yang boleh dia jana pendapatan. Makcik pandai buat apa? Saya pandai jahit, contohnya kata kan. Oh, kalau menjahit pun orang tak pakai baju sekarang kan, contohnya kan. Pakcik, makcik pandai apa lagi? Saya pandai buat air soya, contohnya. Kita beli mesin soya kat dia. Nah makcik, jana pendapatan makcik dengan mesin ini.
Itu kita nak peranan Baitul Mal pula. Jadi sebenarnya semua berperanan. Pihak pemerintah berperanan, pihak ahli korporat berperanan, dan pihak Baitul Mal yang salurkan sumbangan juga berperanan. Dia kena tahu. Sebab tu dia kena menduga, panggil dia, makcik pandai buat apa? Kalau tak bagi duit ni, nak pandai buat apa? Kami pandai gini-gini, oh bagi dia gitu-gitu. Hak dia nak tu. Jana pendapatan. Jadi insyaAllah yang hilang pendapatan jangan pula milih kerja. Apa yang kerja boleh buat, insyaAllah buatlah. Lama-lama kita diminat, kita pandai buat, insyaAllah. InsyaAllah. Allah Alam Bisawab. Alhamdulillah. Maksudnya apa yang saya simpulkan daripada point Ustaz Fauzi Mustafa ialah berikan jalan. Berikan jalan supaya dengan jalan itu mereka mendapat jalan keluar daripada kesusahan yang mereka hadapi pada hari ini, Ustaz. Jadi kita dah sampai, hampir sampai kepada penghujung forum kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri forum kita pada malam ini, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan untuk kita fokuskan kepada Al-Fadhil Imam Muda Ashraf. Selepas kita mendengar perbincangan demi perbincangan pada malam ini, Ustaz, apakah rumusan yang boleh kita buat mengenai peribahasa kita pada hari ini, iaitu berat sama dipikul? Silakan, Ustaz. Baik, saya pun ingatkan dah habis dah. Simple, saya ingat ada satu surat yang membuatkan seorang ulama dan tokoh yang hebat, Al-Ibadah Al-Haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah, iaitu Fudail bin Iyad. Satu hari orang tengok Fudail bin Iyad tengah pegang surat dan dia menangis. Jadi diperiksa, surat ini datang daripada siapa? Surat ini datang daripada seorang ulama juga. Ini diceritakan dari Imam Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Juga Imam Zahabi dan Sirul Alam Nubala tentang surat daripada Abdullah bin Mubarak. Ini tuan-tuan hebat ni, Abdullah bin Mubarak. Fudail bin Iyad pun hebat, ahli ibadah. Apa dalam surat itu dia sebut? Abdullah bin Mubarak menghantar surat kepada Fudail bin Iyad. Wahai Fudail bin Iyad, ahli ibadah, dua tanah haram. Dia kata, sungguh hebat air matamu yang mengalir kerana ibadah, sedangkan kami bukanlah air mata yang mengalir, itu adalah darah-darah syuhada. Dia nak menggambarkan, dan juga dia sebut bagaimana kuda engkau dipasang dengan pelana yang baik, sedangkan kuda-kuda kami dalam keadaan medan pertempuran perang. Wahai Fudail bin Iyad, dia sebut, dia cerita tentang bagaimana keadaan engkau sedang beribadah, betul, satu benda yang baik, sedangkan di satu sisi lagi orang sedang bertungkus lumus nak hidup. Sebab itu tuan-tuan, ada ibadah yang ada makam dan maratibnya. Salah satu ibadah yang mungkin kita tidak nampak adalah ibadah takwa di jalanan. Saya ingat ada satu komen yang orang bagi dekat saya. Dia cakap ada orang yang jual mempelah, makcik ni tua tepi jalan, dia pun nak try ikut macam mana budak muda buat. Budak muda duduk tepi jalan kan, dia cakap mempelah dengan RM10. Makcik tu pun nak try pergi negam, padahal tuan-tuan panas tak larat, sampai sakit-sakit makcik ni. Jadi kita pun nampak rupanya tuan-tuan, takwa ini bukan sekadar di masjid. Sebab itu selalu kita sebut, orang meninggal dalam masjid mati baik, ya? Betul tak? Betul. Kita pun teringin nak meninggal waktu sedang solat, teringin nak meninggal waktu sedang duduk dalam masjid. Betul. Siapa mati dalam masjid ni, orang kata baiklah, walaupun dia masuk masjid nak curi tabung masjid, kan? Dan kalau mati masjid, betul, betul. Image. Tetapi kenapa kita tidak menyebut orang yang keluar pagi hari nak mencari rezeki yang halal untuk anak dan isteri, meninggal dunia di tepi jalan, orang itu tidak dikatakan dengan mati yang baik? Takwa itu luas tentang maksudnya. Sebab itulah satu pihak kena faham ada ibadah yang mungkin kita turut sama-sama merasai kesusahan yang orang lain rasa, kita bantu sama. Dan yang kali kedua saya ingat satulah, saya ingat yang ini kena sebut, ya. Dalam keadaan susah ni tuan-tuan, kalau boleh tu elakkan kita terlalu melampau sangat tunjuk kemewahan kita. Khuyalak ni satu benda yang kita tunjuk, show off, yang membuatkan orang miskin rasa kecil hati. Bukan tak boleh, betul, ada orang tengah kaya sekarang, ada orang tengah kaya, Jeff Hill ni pun gaya juga. Ada orang tengah kaya. Tapi kalau boleh tu kurangkan,
tunjuk imej yang menjadikan orang miskin rasa kecil hati dengan kesusahan yang mereka hadapi. Jangan show off sangat kat Facebook, dekat Instagram kekayaan kita sebab takut-takut ada orang rasa macam hidupnya terlalu susah. Sedangkan mungkin dia boleh survive, tetapi kerana gambar-gambar yang ditayangkan menjadikan dia rasa kecil hati. Jadi insyaAllah semua kita semua boleh tolong sama-sama dan kita ambil intibar daripada kita punya tajuk berat sama dipikul. Wallahualam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya itulah sedikit sebanyak perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Dan saya harapkan kita sama-sama dapat ambil manfaat atas perbincangan kita pada malam ini. Kita dah sampai di akhir forum pada hari ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Dan tuan-tuan yang menonton pada hari ini, jangan lupa untuk saksikan juga siaran langsung pada esok hari tepat jam 9 malam pada page Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan pada esok hari kita bawakan dua orang panel yang sangat dikenali, iaitu Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri dan juga Puan Khiriah, dan akan dimoderatorkan oleh DJ Sufyan Amrin, iaitu DJ di Radio IKIM. Jadi sama-sama kita nantikan pada esok hari. Sekian saja pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang panel kita, sama-sama. Ustaz Fauzi dan juga Imam Muda Ashraf. Harapnya lepas ini boleh sama-sama lagi lah kita di dalam forum Halwa Islam. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.